Mimi Dewa Ratu, lo koncreng kur nanti angin jegek nyelolet, caru bulan, bulan nih bungut lantang, sing tain sing jael beli nenek ngajak kurnang. Ngecande dong lo, serius gati nyai, lakar kerja nyai, selidan bejegek gati payasnya ini. Lakar nongkrong beli. Awak sebetulnya mesti nongkrong, nongkrong di jis ya, nongkrong di kafe. Huh? Nongkrong di kafe kengket si Blinen nih. Ya lah kereonnya di taman kota. Ajak timpal-timpali. Ane ajak menggai pedang. Nak muani apa nak lu? Anak lu curiga kan Blinen nih. Sengaja curiga. Beli tadi bareng? Beh, ini bareng. Sing duari ngajak nama kumis. Tua gati ngenah. Ajak turun ke didi kan sing duari. Menyenkin aja reonnya nih. Makejang beli. Widi. Nyonya, Eka, Ayu, Marheni, Putu Setia. Reunian dalam rangka apa nih? Dalam rangka hari sumpah. Hari sumpah apa nah? Oh, hari sumpah pemuda. Hari sumpah pemuda kan sudah lewat tanggal 28 Oktober nih. Sing hari sumpah pemuda. Men hari apa? Hari sumpah ibu rumah tangga. Ada kan ibu berdua. Kulit kita sih ada. Hari sumpah ibu rumah tangga. Ada beli. Menyen ada. Apa isi sumpah ibu rumah tangga tuh? Satu, ibu rumah tangga wajib mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, mulai memasak, menyapu, mencuci, sampai ngumbah piring. Oh, yang itu cocok loh. Beli sih bu perlu penting ya nyemuh cawatnya ini. Dua, ibu rumah tangga sebagai bendahara keluarga harus mengontrol pengeluaran dan pemasukan keuangan keluarga. Maka dari itu, semua gaji suami dikuasai oleh istri. Nih, yang ini berat. Pekerjaan pipis beli ini dikuasai nyai. Menapa beli yang beli ruko aja beli tua? Mensumpah ibu rumah tangga nomor tiga, apa? Yang ketiga, ibu rumah tangga wajib mengambil sikap. Jika suami tidak punya uang, ibu rumah tangga berhak untuk tidak mau digoyang. Nyai-nyai kan nyai, sumpah ibu rumah tangga yang berlaku tuh. Yang beli yang bange goyang cuma, di luar beli goyang. Kenapa beli? Mana ngalain tempat beli ini loh? Sing? Sekem saya. Sekem? Sing di jalannya ulung. Ini di sini ulung tempat beli ini tuh. Sing mungkin ulung di jalannya loh. Harga hati di kantong beli ini dompetnya. Memangnya kuda masih pis beli? Lumayan, masih 1 juta. Beli hati masih pipis dompetnya. Senyam lang ngambil dompet beli. Oh loh. Jadi yang mencepol dompet beli ini tuh. Sajan lengah hati beli ini nih. Nih pesannya apa malu nih? Bang ada belian rokok. Makasih loh. Setelah kerongon mayas cicilan ben tuh. Dia pesan ngetange. Pes bilang nih jali. Nih. Abu pun seket. Makasih loh. Baik gatinya yang dari kurnam. Nah, yang pesen malu beli nah. Nah, udah sampai ke peteng loh. Nah, jam siang kan boleh ya. Saking lengah beli nih tuh. Sing tawa nggak makin man dompet nih. Coba lagi malu nih. Ini, biji pipis ini. Pengorang misi pipis 1 juta. Nih, ternyata kartu nama kan misi. Nih. Blok-bloknya awaknya nih.